Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 8, cahaya dan optik. Kita akan fokuskan kepada dua subtopik, iaitu 8.2 sifat cahaya dan 8.3 pantulan cahaya. Tetapi kita akan belajar dahulu 8.2 sifat cahaya. Baiklah pelajar-pelajar, pernah tengok tak situasi seperti ini? Ni macam nak hujan ya. Yang mana satu kamu perhatikan dahulu? Kamu dengar bunyi burung ataupun kamu nampak kilat dahulu? Cuba kamu fikir. Kita kena belajar sifat cahaya. Okey, sifat cahaya yang pertama, kelajuan cahaya ialah 3.0 darab 10^8 meter per saat. Apa maksudnya? Maksudnya dalam masa satu saat, okey, laju cahaya ataupun cahaya ini bergerak sejauh 3.0 darab 10^8. Jadi cahaya ini bergerak sangat laju ya. Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Oleh itu, kita akan lihat kilat dahulu sebelum dengar bunyi guruh. Sifat cahaya yang kedua ialah cahaya bergerak lurus. Okey, jom kita tengok ini pertunjukan apa ni. Ini adalah pertunjukan laser. Cantik kan lampu-lampu ni, dan nampak cahaya bergerak lurus. So, disebabkan cahaya bergerak lurus, pembentukan bayang-bayang berlaku. Pernah tengok tak pertunjukan bayang-bayang? Jom kita tengok. Nampak bentuk apa di belakang tu? Bentuk haiwan apa tu? Alright, pembentukan bayang-bayang ni berlaku macam mana ya? Apabila cahaya dihalang oleh objek legap, maka bayang-bayang akan terbentuk di belakang objek legap itu. Okey, ini cahaya yang datang dari hadapan. Dan cahaya tidak dapat menembusi tangan orang ini sebab dia adalah objek legap. Jadi, bayang-bayang terbentuklah di skrin ini. Itulah cara atau bagaimana bayang-bayang terbentuk. Jom kita lihat lagi satu contoh. Okey, kamu ambil lampu suluh. Kamu suluh cawan ini. So, nampak tak ini adalah bayang-bayang cawan. Okey, so disebabkan cahaya bergerak lurus, maka bayang-bayang pun terbentuk. Okey, cawan ialah objek legap, maka cahaya tidak dapat menembusinya. Maka cahaya dihalang oleh objek legap seperti cawan. Maka ada bayang yang terbentuk, iaitu bayang bentuk cawan. Iaitu di kawasan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya lampu disebabkan cahaya bergerak dengan lurus. Okey, disebabkan cahaya ini bergerak lurus bila kita suluh, okey, kawasan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya ini akan terbentuk bayang. Okey, contohnya bayang cawan ini. Sekarang kita lihat konsep bayang-bayang digunakan dalam apa? Okey, kita lihat dalam jam matahari. Jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan masa pada siang hari. Ini ialah jam matahari. Matahari akan berubah tempat. Jadi, bayang-bayang digunakan untuk memberitahu masa pada satu-satu masa. Jam itu menggunakan konsep bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang oleh objek. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu nak tanya. Tahukah anda bahawa bayang-bayang anda akan menjadi pendek apabila menghampiri tengah hari dan kemudian menjadi panjang apabila waktu petang? Mengapa ia berlaku ya? Okey, dekat rajah di sebelah kanan ni, pelajar boleh lihat pada pukul berapa? 8 pagi dengan 6 petang, bayang-bayang ini menjadi panjang. Tapi di waktu tengah hari, bayang-bayang ni pendek sahaja. Okey, jom kita lihat. Putaran bumi menyebabkan panjang dan arah bayang-bayang berubah dari waktu pagi ke waktu petang. Bayang-bayang berubah dari barat ke timur. Pada waktu pagi, bayang-bayang menghala ke barat.
matahari adalah rendah pada waktu awal pagi dan juga lewat petang. Hal ini menyebabkan bayang-bayang lebih panjang pada waktu awal pagi dan lewat petang. Bayang-bayang adalah pendek pada waktu tengah hari kerana matahari berada tegak di atas kepala. Okey, kita lihat konsep bayang-bayang digunakan dalam apa lagi? Oh, dalam wayang kulit. Pernah tengok ke wayang kulit ni? Macam ni. Ni wayang kulit ya. Okey, so wayang kulit menggunakan konsep bayang-bayang di mana bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya boleh disebarkan oleh titisan air di langit untuk membentuk pelangi. Jom kita tengok pelangi. Sekarang kita akan belajar subtopik 8.3 iaitu pantulan cahaya. Baiklah, dalam video sebelum ini kita telah pun belajar juga sedikit tentang ciri imej yang terbentuk pada cermin sata. Okey, kita lihat lagi sekali pada kali ini. Yang pertama, imejnya ialah tegak. Okey, pelajar nampak tegak tu maksudnya kalau api di atas, maka di dalam cermin juga apinya di atas. Baiklah, yang kedua, size object H. Okey, tengok tinggi ni ya, H sama dengan size imej. H kecil, okey, tingginya sama. Okey, begitu juga dengan jarak objek OA. Okey, ni objek. Okey, jaraknya ialah OA, iaitu jarak objek ke cermin, sama dengan jarak imej, iaitu jarak imej ke cermin. Okey, OA sama dengan OB. Seterusnya, songsang sisi. Okey, pelajar boleh lihat B ni macam ini. Okey, objeknya, imejnya B terbalik. Okey, dan boleh lagi dilihat di sini, OA sama dengan OB. Okey, dan yang terakhir, sifat ataupun ciri imej, okey, yang terbentuk pada cermin satah ialah maya. Maksud maya tu ialah apa? Tidak terbentuk pada skrin. Okey, tidak boleh dipaparkan di skrin. Itu maksud maya. Okey, jom kita tengok apa baby buat ya. Siap berjoget-joget di hadapan cermin. So, imejnya tegak. Maksudnya kalau kepala di atas, dalam cermin juga di atas. Okey, songsang sisi tadi macam mana? Kalau tangan kanannya dekat sini, okey. Okey, di dalam cermin dia jadi di bahagian sebelah kiri. Dia jadi tangan kiri. Kalau di sebelah kiri, okey, di dalam cerminnya dia jadi bahagian kanan. Okey, nampak di sebelah kanan ni. Itu maksudnya songsang sisi. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey. So macam ni, anak panah ni saiz dia sama. Okey, dengan sebelah sini, ini ialah objek, ini ialah image. Dan jarak objek, okey, sama juga dengan jarak image. Okey, jarak objek, okey, dari objek ke cermin dan jarak image dari image ke cermin adalah sama. Nampak dia dekat sini x kan? Kalau dekat sini 20 cm, maka dekat sini juga 20 cm. Sekarang kita akan belajar hukum pantulan cahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum pantulan cahaya ni? Apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin sata pada sudut tertentu, okay, kita namakan di sudut 7, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu dan kita panggil sudut pantulan. Sekarang kita tengok cahaya yang dipantulkan mematuhi hukum pantulan. Sinar 7, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Sudut 7 iaitu I adalah sama dengan sudut pantulan iaitu R. Okey, jom kita tengok. Okey, gambar rajah ni. Ini adalah cermin satah. Pelajar boleh lihat ya, sinar 7, garis normal dan sinar pantulan berada pada satu satah yang sama. Apa maksud garis normal? Garis normal ialah garis yang bersudut tepat dengan satah ini. Okey, dengan satah permukaan ini. Maksudnya apa? Sudut tepat tu ialah 90 darjah. Pelajar boleh lihat kat sini ya. Ini adalah 90 darjah. Itulah maksud garis normal. Tengok sudut 7 iaitu I. Okey, ini sudut 7 I. Okey, sudut 7 I adalah sama dengan sudut pantulan R.
Okey, dekat mana sudut tujuh? Sudut tujuh tu ialah sudut di antara sinar tujuh dengan garis normal. Okey, bukan dengan satah di bawah ni ya. Pelajar kena ingat ya. Apakah maksud sudut pantulan? Dekat mana kita nak tengok sudut pantulan? Sudut pantulan adalah sudut di antara sinar pantulan ni dengan garis normal. Okey, semua kena rujuk pada garis normal. Jadi, hukum pantulannya ialah sudut I ni sama dengan sudut R. Okey, kalau sudut ni 20 darjah, maka sudut ni juga adalah 20 darjah. Okey, ada orang ni dia sulung. Okey, so cahaya dah kena pada cermin dan ianya dipantulkan. Okey, kita tengok lagi satu. Ini ialah sinar tujuh, ini adalah sinar pantulan. Ini adalah sudut tujuh, iaitu sudut di antara sinar tujuh dengan garis normal. Ini adalah garis normal. Okey, iaitu sudutnya 30 darjah. Contohnya 30 darjah ya. Jadi sudut pantulan juga 30 darjah. Sudut pantulan adalah sudut di antara sinar pantulan dengan garis normal ni. Okey, jadi ingat ya, sudut tujuh sama dengan sudut pantulan. Sekarang kita akan lihat aplikasi pantulan dalam kehidupan harian. Pelajar-pelajar teka, ini apa? Semua tahu ini adalah kon yang biasa kamu lihat di mana? Di jalan raya. Apa fungsi kon ni sebenarnya ya? Nampak ya? Apa fungsi kon ni? Cuba pelajar teka. Fungsi kon ini ialah pada waktu malam, garisan putih ini akan memantulkan cahaya. Cahaya daripada lampu kereta kita akan kena pada warna putih. Jadi, ia akan memantulkan semula cahaya ke mata kita dan kita nampak ianya seolah-olah bercahaya. Ini membantu di dalam pemanduan kereta, lebih-lebih lagi apabila sesebuah jalan itu dibaiki dan sebagainya. Jom kita lihat lebih lanjut aplikasi pantulan dalam kehidupan harian. Ni pelajar pernah lihat tak di jalan raya? Okey, ni nampak eh? Dia memantulkan kembali cahaya apabila terkena lampu. Okey, begitu juga dengan kon yang cikgu sebutkan tadi. Alright, so bila cahaya dikeluarkan oleh kenderaan terkena kepada bahagian putih ni, maka ia akan memantulkan kembali cahaya tersebut. Seterusnya signboard, okey, ataupun papan tanda. Okey, waktu malam bila cahaya kereta kita terkena kepada signboard ini, maka ia akan memantulkan kembali cahaya dan kita boleh melihat signboard tersebut. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik 8.2 dan 8.3. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.